Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Sentra Bahan Alam bersama Bu Rizka. Tema kita sekarang adalah tumbuhan yang disebut di dalam Al-Quran. Subtemanya jenis-jenis tumbuhan. Jenis-jenis tanaman ada banyak sekali. Ada tanaman rempah-rempah, tanaman obat, tanaman hias, dan yang lainnya. Nah, yang digambar ini adalah tanaman rempah-rempah atau tanaman obat. Yang ini namanya kunyit, teman-teman. Warnanya kuning, bisa digunakan untuk obat atau untuk bumbu masakan. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizka akan mengajak teman-teman bermain menggambar dengan kunyit. Yuk, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alat dan bahan yang teman-teman siapkan, kertas dan kunyit. Kemudian, potong bagian ujung kunyit atau kupas sedikit. Setelah itu, teman-teman boleh menggambar di atas kertas. Teman-teman boleh gambar apa saja sesuai dengan ide teman-teman. Nah, hasil Bu Rizka seperti ini, teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.